Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Rika. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Oke, hari teman-teman, hari ini aku sama suami tuh mau ke summer house. Kita di sana bakalan 5 hari ya, 5 hari kalau nggak salah ya. Dan kita tuh sekarang lagi di jalan, tapi kita nanti mau berhenti dulu ke supermarket ya, mau beli makanan karena kan nanti di sana kita bakal masak ya kan. Dan aku mau bawa kalian ke toko Asia di Islandia ya. Kayak gimana sih toko Asia di Islandia gitu ya. Dan aku mau beli tempe, mungkin mau beli itu juga kali ya, beberapa Indomie kalau mereka ada ya, biasanya sih ada ya. Dan berapa sih harga tempe gitu di sini kan? Karena kan di sini semuanya mahal-mahal gitu ya teman-teman. Nanti aku lihatkan ke kalian ya, berapa harga tempe di sini dan berapa harga Indomie di Islandia ya teman-teman. Dan aku bakal lihatkan ke kalian juga toko Asianya tuh yang biasa kita pergi tuh kayak gimana sih gitu kan. Sama nanti kita mau pergi juga ke supermarket, mungkin kronan atau bonus ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita bakalan pergi ke supermarket bonus untuk beli jasmine rice teman-teman. Yaudah teman-teman, nanti ikutin terus ya videonya, ikutin kita terus ya sampai ke supermarket Asia ya. Ini aku udah di supermarket Fiska ya, supermarket Asia. Aku lihatkan ya dalamnya kayak gimana sih. Ini supermarketnya. Aku mau beli tempe. Where's the tempe? Ya, as usual. Mau nyari tempe. Mana ya? Did you see it? Ini tuh ada serai, frozen, ada cabai, ada ini tuh. Ini tuh parut kelapa ya, kelapa parut. Ada okra. Where is the tempe? Is it finished? Oh, maybe it's finished the tempe. The wonton, teman-teman. Kebanyakan frozen ya yang tadinya dikirim ke sini. Ntar aku mau bakalan beli Indomie ya. Indomie. Tuh, harganya berapa teman-teman? Harganya 79 krona. Iceland krona itu ini ya, akan spicy ya. Iceland krona 79 itu sekitar 10 ribuan ya teman-teman. 10 ribu, 9 ribu, 10 ya. 8 ribu, 9 ribu satu. Aku beli 3 aja teman-teman. Nyari tempe tapi nggak tahu tempenya kok nggak ada ya. Ada asem juga nih teman-teman tuh, asem. Ada coconut, santan. Did you find the tempe? Kayaknya nggak ada deh tempenya teman-teman. Mungkin habis kali ya tempenya. Mungkin habis ya tempenya. Ini ada keripik singkong juga teman-teman tuh. Keripik singkong, ada kerupuk. Oke
Oke, teman-teman, tadi kan kita ke toko Asia ya. Kan nggak ada mutu kan. Aku kira tuh habis tempenya, ternyata ada tiga yang masih ada, itu ditutupin sama makanan lainnya gitu. Dan ini tempenya kita beli dua. Ini satu segini ukuran 395 gram. Ini harganya tuh 37 ribuan ya. Tergantung kursnya ya, 37.000 nyampe 40.000 lah ya. Ini harganya satu segini. Jadi tadi kita beli dua karena cuma tinggal tiga aja. Gak tahu kapan datang lagi, gak tahu, atau mereka ada stoknya di belakang yang gak tahu. Yang penting kita udah beli dua nih. Tadi udah kita pakai setengah untuk bikin curry. Ya. Oke, teman-teman, ini lake-nya ya. Ini danau yang gede. Berarti so sunny. Jalannya kecil. Kita sekarang udah nyampe di summer house. Aku tunjukin ya ke kalian gimana summer house yang kita tepatin selama 5 malam ini ya. Aku tunjukin bentar. Bagus banget ini tempatnya. Itu rumahnya tuh. Bentar aku tunjukin. Ini. Hey, see, this is our summer house. Jalannya ini bagus tempatnya. Ini ada lagi tuh, sini ada beberapa. Ini jalan ke sana. Ada playground juga di sana, nanti itu juga rumah. Sekarang kita mau angkatin barang-barang.